Aktor sinetron Epy Kusnandar dan rekan seprofesinya Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat pada Sabtu siang. Selain pemeriksaan fisik, keduanya juga kembali menjalani pemeriksaan urin. Aktor senior Epy Kusnandar dan juga Yogi Gambles digiring keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Barat. Kedua aktor yang ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba itu dibawa ke Klinik Pratama Kedokes Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga tes urin lanjutan. Status hukum keduanya belum ditentukan. Selain masih menggali motif keduanya mengonsumsi narkoba, tim penyidik juga masih menyelidiki asal-usul narkoba yang dipakai. Ya, terhadap kesehatan keseluruhan lah, fisik. Tapi tadi ada tes urin juga? Iya, ada tes urin dan segala macam.